Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channel Konam Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan. Kenalkan saya Muhammad Hasan. Konam Sensei. Pak Irul Anam. Iya. Selamat hari Selasa siang. Yang ini kita berada di kandangnya Pak Ali Sloburo. Kecamatan Sloburo. Kita udah lama tidak akan untuk di kandang ini. Kebetulan ada tamu kita dari Surabaya dan juga dari NTT. Kayaknya sekarang kita ajak kunjungi, sekalian kita berpok di sini. Dan kebetulan kemitraannya sekarang ini yang masih di kandangnya Pak Ali adalah kemitraannya Nyubuk. Dan BPL-nya juga kita teman kenal, kita. Mas Arief. Nanti kebetulan Mas Arief juga ada di sini. Kita tanya-tanya informasi seputar perkembangan kemitraan New Hope khususnya Mas ya, ya. Seperti apa, karena mengalami kenaikan pakan kemarin, semua itu mengalami opsi apa yang disajikan oleh kemitraan New Hope seperti apa, makanya kita langsung aja kita cek kandang. Oke, kalau gitu Mas, langsung ke kandang. Kita alhamdulillah tamu kita dari Surabaya ada Pak Dodi. Pak Dodi. Ada Bapak Paul. Dari NTT ya. NTT okay. Yang punya ekspedisi di Surabaya. Kalau ini teman lama, halo Mas. Salaman dulu Mas, lama enggak jumpa. Nah, gini nih. Lama enggak jumpa. Orang yang punya New Hope, Mas. Yang punya New Hope, yang hati-hati sama beliau ini ya. Dan kemudian ada Bapak Pares, Mas Pares dari NTT. Maumere Mas ya. Kita perlihatkan Mas, jauh-jauh dari NTT seperti apa kandang khusus yang dibilang ini beneran kandang Mas Arif ya. Untuk kawasan panjang-panjangnya Mas? Lebar? 12 kali 120. Oke Mas, bisa ditunjukkan ke teman-teman peternak hebat Nusantara kandangnya, mungkin dari sisi kanan atau kiri, apa aja alatnya gitu, biar kita yang ada di pelosok-pelosok mungkin Papua, Sumatera dan sebagainya itu bisa melihat, mengintip sedikit ya, lah, betul ada sekali bagaimana kondisi kandang atau manajemen apa yang ada di kandang sendiri. Ayo monggo Mas Arif. Ayo jalan. Ya harus jalan. Samping tengah. Oke Mas Arif, kita dulu ngevlog di daerah Trenggalek kandangnya. Pak Haji Suswantoro Mas. Oh yang Trenggalek itu. Pertama kita sambut dengan genset yang besar ukuran. Saya ukurannya kurang paham. Pokoknya ya cukup lah untuk semua ini ya. Cukup. Masuk ke ruangan. Assalamualaikum Pak. Dapurnya. Dapur. Oh, langsung ke kandang bawah panelnya pakai 607 AC. Tentron 607 AC. Ini yang bawah, ini yang atas. Mas Isan? Oke Mas. Ini genset. Ini panel genset. Ini panel utama. Nah, ini panel distribusi untuk pembagian listrik antara atas dan bawah. Kalau ini panel atas dan bawah. Jadi ya tempronnya kita ini pakai yang apa Mas ya? 607. 607 AC, Lihat-lihat Mas. Ini gudang pakan. Langsung Mas ya. Sebelum ke kandang kita lihat gudangnya pakan. Kita ada silo. Silonya. Namanya silo. Satu ton masuk ke sini. Ada yang naik ke atas, ada yang ke sini Mas ya? Iya, ini yang bawah, ini yang atas. Begitu, jadi ada jalur pipa-pipa ini. Yang ke atas dan yang ke bawah. Masuknya di tengah-tengah selding Mas ya? Jalurnya sini. Soalnya utamanya sini Mas, kontrolnya silonya di dalam tengah. Oh gitu. Ini pakannya di sini Mas, bukan? Atau lewat pipa ini pakannya? Lewat pipa sini, gue masuk ke main hopper itu yang... Yang bawah. Yang bawah ada atas aja juga. Gitu. Dituang, jadi pakannya dituangkan ke sini Mas Arif ya? Iya, betul. Gitu. Lebih emang tenaga sih Mas. Iya, ya, ngurangin tenaga. Karena panjangnya 120 ya? Iya. 120 kalau manual ya kasihan Afrikanya. Oh ya, gitu betul. Ya? Jadi memang idealnya ada silonya ini. Silonya, oke. Okay. Langsung ke dalam aja, ke kandang bawah aja dulu, lihat-lihat. Kita nggak perlu masuk ke dalam-dalam Mas, karena ini panjang sekali, ayamnya juga nanti rawan stres. Ini tapi ya. Kalau didampingi dengan masternya, saya mau. Nah, ini kan jalur dari tadi yang luar. Oh, tadi. Jalur pipanya ini. Dari silo tadi. Dari silo. Masuk ke main hopper ini atau silo yang kecil ini. Oh, dimasukkan ke sini semua. Nah, lewat jalur ini kan masuk, langsung masuk ke auger. Ini otomatis Mas, atau otomatis setel? Otomatis semua. Kalau misalkan agak habis ya turun sendiri ya. Ini ada sensor. Oh, sensornya. Sensornya di ujung sana. Paling ujung sensornya. Kayaknya hisap sih kalau saya, hisap dari sini sana ya. Iya. Oke.
Kalau habis kan sana habis langsung kontrol semua, terus jalan semua. Langsung jalan ya? Oh, otomatis. Kalau kandang lebar gini mas ya, kita coba berhitung tempat pakannya mas. Tempat pakan. Cuman 3 jalur ya? Iya, 3 jalur ini untuk per 3 meter, 3 meter auger ini ada 4. Seharusnya 4? 4 ini loh. Augernya 4? Ini cuma 3 ya mas? Itu? Ini maksudnya per 3 jaraknya. Meter. Oh, per 3 meter, ada 4. Berarti 120 dibagi 3, ketemukannya 40. 40 kali 4, 160. 160 kali 3. Berarti 480. 480 oger. Tapi jaraknya antara ini ke sini 3 mas ya? Ya, 3. 3 atau 4 ya ini? 3 ya? 3 gitu teman-teman. Jadi agar gak bingung mas, kalau dihitung secara kandang open kan jaraknya cuma 3-2 meter. Habisnya banyak gitu. Banyak. Ternyata enggak. Yang menentukan ini ya, titik-titik. Iya. Tempatnya tempat. Ini jaraknya. Oh gitu jadi ngitungnya. Ini bisa dipahami. Terus untuk nipelnya ini juga cuma 1, 2, 3, 4 jalur. Iya, ada 4 cukup jalur. Mas ya? Cukup. Cukup segini. Sangat-sangat cukup ya? Sangat cukup. Ini kan jalannya cuma 15 cm kan per ini. Per ini? Oh, lebih dekat. Lebih dekat. Biasanya ini kan cuma segini 25 cm ya biasanya. Iya. Kalau 15 gitu kan. Ini lebih dekat lagi. Jadi lebih dekat rasio, lagi. Rasio tempat minumnya lebih tercukupi. Kalau ini nggak ada satu meter, setengah? Nggak ada ini mas. Setengah meter mas ya? Iya, 3 meter bagi 4. Berarti kan ketemunya 75 ya. 75. Nah, ini mas mau tanya. 75 cm. Banyak teman-teman yang tanya itu, mas apa sih yang membedakan nipel bulat sama nipel kota? Ya, ya. Ya. Kita tanyakan. Itu semua tergantung selera juga sih. Sebenarnya ini paling banyak untuk menampung air ya. Ya. Yang ini, kota, gitu. Ini pipanya. Ya, pipanya kota ini mas, jadi teman-teman ada yang pakai pipa bulat nih. Nah, pipa yang membedakan di apa sih mas? Ini besinya juga, terus dari bahannya juga bisa. Kalau dari ini apa itu ketahanannya lebih kuat di kota. Kota. Oh gitu. Ya, ya, ya. Semua tergantung selera juga sih. Selera mas. Ya. Kadang teman-teman ini yang menjadi pertanyaan gini mas, kalau pakai nipel kota, spare partnya kan nyarinya agak susah. Jadi misalkan ada pecah atau apa, harus cari yang kotak itu kan agak sulit, tidak ada di toko pertanian, di toko bangunan, jadi harus inden dulu. Kemudian masalah sedek dengan bentangan lebar 12 meter, panjang 120 itu berapa ini mas hitungannya? Ini 15 mas. 15 meter per sisi? Iya. Ininya 15 meter, ini 15 meter, totalnya 30? Iya, 30. Berarti 12% dari lebar kandang dulu? Iya, ya? Sekitar 12-13% lah. 12-13% dari... Ya. Lebar kandang ini. Oh ya, gitu. Biasanya kan kalau di mungkin baca-baca di internet apa itu cuma 10%. 10%. Ya, ini untuk antisipasi juga kurang angin kan dikasih 15 kan bisa. 8% malah. Kalau 120 kan panjangnya, Mas. 120 kita bagi 15 8%. 8%. Loh enggak 12, Mas. 12 ya? 12. Benar. Jadi kan hitungnya 120. 15 bagi 120. Oh iya, 15. Oh iya betul. Kan? Terus untuk blowernya Mas Arif ini Mas Arif. Blower ini ada 8. 8 blower untuk 12 lebar 12 cukup. Ini kalau untuk hitungan itu per blower kita kasih 4 ton. 4 ton. Nah, 4 ton kali 8 berarti ketemunya berapa itu? 8 kali 4. Oh, hitungannya 320. Oh, ya? Bukan populasi ya? Bukan. Ya, 1 ekor 2.000 ekor. Iya. Nah, hampir sama aja. Kalau kita kan hitungannya biasanya ekor. Per 1 blower itu 2.000 ekor. Jadi hampir sama aja sih. Iya. Hampir sama sih. Kita hitungannya kan berat. Wih, kita kandang bawah cukup, Mas. Karena apa sih kalau kita ke sana? Iya, saya nggak berani. Ini kandang nggak boleh diobok-obok menurut versi kita. Karena panjang juga nanti menimbulkan sesuatu. Kandang atas, Mas. Kalau agak pagi itu ada sistem baru yang bisa diadopsi teman-teman. Jadi untuk membalik segam. Balik segam? Itu enggak dibaru pakai kaki, Mas. Ada mesin. Traktor, mesin pemotong rumput, Mas. Pemotong rumput. Coba ada, Mas. Ya. Sekarang dipakai itu, Mas. Oh, dipakai. Masih di ujung. Jadi daripada pakai kaki, kalau kita kan di beret itu Nah, ini alasnya dikasih ini, Mas. Oh, pas, ini pemotong rumput. Kayak bajak kecil ya, mini bajak ya. Ayo, Mas, ke atas, Mas Isan. Coba, Mas Isan. Oh, Mas Arif duluan. Nah, mainnya tengah-tengah teman-teman semua ya. Untuk lihat-lihat kandangnya itu nggak perlu ke tengah-tengah. Tetap dikasih 3. Tapi apa namanya tadi? Main hopper. Main hopper atau silo kecil juga bisa. Silo kecil.
bau pakannya, Mas? Ya nyulup ciri khasnya sendiri. Enggak mau komen. Enggak mau komen. Atapnya ini Davalu, Mas, ya? Iya, betul. Luar biasa ini. Enggak lumayan lagi ya. Kamu, kalau punya dana ya, okelah. Saya tadi sempat ketemu sama Pak Ali. Iya. Tanya itu habis berapa? Karena ini Pak Ali kan sistemnya borongan tenaga, Mas. Iya. Jadi semua peralatan dibagiin sendiri cuma habis 2,8. 2,8 miliar. Iya, tapi ya segitu ya murah, Mas. Murah ya. Borongan ya pasti 3 lebih. 3 murah, Mas, ya. 3,5 pasti. Murah. Uang semua ya, bukan daun. Wah, silakan dilanjut. Ini pakannya ada yang manual, Mas, berarti ya? Ada, samping, di samping sisi. Oh, yang samping-samping itu manual. Biar yang samping sambil istirahat, sambil makan lah. Total populasi ini, Mas? 46.000. 46.000 dibagi berapa cagak ini ya? Setiap cagak atau gimana hitungannya ini? Dua tiang, satu sekat, Mas. Dua tiang, satu sekat. Coba kita hitung ya. 6 meter. Kalau saya kelihatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sekat. Iya, betul. Per sekat berapa per ribu? Sekat, ya tinggal dibagi 23.000 dibagi itu per sekatnya itu. 23 dibagi 11, Mas, berarti. Coba, Mas, seribuan ada? Biasanya 23 2000 ya. Bagi 11. 2000. 2000 per sekat berarti. Ini 2000 ekor. Total 40.000 ya. 46.000. Wih, ngos-ngosan nggak ini jalan ke sana? Ini panjangnya seperti panjang lapangan sepak bola loh, Mas, kalau ngomong ini ya. Memang mungkin kalau saya melihat dari sini ya, meskipun kandang close house, betul. Memang tetap harus ada sekat, Mas, ya mungkin. Iya, betul. Banyak kan teman-teman kalau udah close house ngandalin makan yang otomatis, dia nggak perlu sekat. Ini sebenarnya gini, Mas. Dari awal itu kan mesti ada yang kecil-kecil. Betul. Jadi seleksi terus. Setiap pelebaran seleksi kasih sekat, pelebaran seleksi kasih sekat. Jadi sambil jalan nanti grading, terus seleksi juga. Gitu ya. Iya. Itu kan mungkin nanti bisa di apa? Ditiru teman-teman kan. Kebanyakan kan itu enggak pakai sekat, kalau pakai sekat kan jadi ketika ada yang kecil disendirikan kan dia makanya bisa ngejar. Iya, betul. Ngejar. Betul. Wah. Benar luar biasa untuk kandang sebesar ini saya ya beberapa kali masuk sih yang saya dari Payakumbu, dari Trenggalek, kandangnya Pak Ali ini. Atapnya nih yang paling suka ini saya. Agak tinggi loh, maksudnya ada hampir 2 meter loh, Mas. 2,2 ini. 2,2 ya? Tapi lowernya kena 8, Mas. Terus, coba Mas tanya apa lagi nih, mumpung kita ada di kandang close beneran, cara perhitungannya dan sebagainya. Untuk balik sekam berapa hari? Ini kalau udah besar ya hampir setiap hari. Hampir setiap hari, Mas, ya? Paling 2 hari, 3 hari sekali. Pantesan. Tapi kalau udah besar lagi ya sehari sekali. Ya, tetap dibalik terus, Mas. Lihat dari sekamnya aja kering sekali ini. Baunya juga asik. Enggak. Sistemnya gini, memang ini dibuat langsung tebal. Tebal ya? Iya, tebal. Langsung dibolak-balik terus gitu. Ini 10 cm lebih lah, Mas, ya. Mantap. Jadi lebih praktis gini ya. Praktis ya. Bolak-balik lagi kan enggak begitu resiko. Ini, Mas, kalau kandang besar seperti ini kan pasti ada sistem penjarangan. Iya. Nah, biasanya buat teman-teman itu sistem penjarangan itu yang dipakai acuan di mananya, Mas? Biasanya bobot. Biasanya. Bobot itu 1214, habis itu 1517. 1214 dan 1517. Iya, biasanya rata-rata segitulah. Idealnya sis favoritnya harganya kan juga lumayan bagus kan? Oh, gitu. Ah, iya, gitu. Misalkan kayak ini kandang ukuran 12x120 misalnya, Mas, ya. Setelah penjarangan itu dipertahankan sampai panen besar. Itu berapa ekor, Mas? Kita penjarangan sekitar 30%. Jadi sisanya itu tinggal kepadatan 10. Oh. Untuk sampai besar kepadatan 10 meter per ekor. Iya. Oh, okay. Betul. Jadi lebih aman, Mas. 10 meter, Mas, ya. Nah, sekarang umur 19. Ayamnya merah-merah ya. Berarti menunjukkan bahwa kandang ini kebutuhan angin dan oksigen itu sangat terpenuhi dan dan masih nyala 5. Nanti kalau menyala full umur berapa, Mas? Biasanya umur 25 sudah mulai nyala full. 25 ya. Kondisional juga ya, lihat tergantung kondisi cuaca, suhu juga ya. Coba kita zoom ya. Itu kan nyala 5, teman-teman. 1 2 3 4, 5, aduh ngeblur.
Jadi total ini ada 3 lagi yang belum nyala, jadi total 8 memang. Nah, kandang ini jumlah lampunya ada 3 titik. Wah. Oke Mas, gimana? Cukup untuk penjelasannya dari Mas Arif ini, kita cupliknya dikit-dikit aja biar teman-teman nanti penasaran di kandang ini, dan kita akan balik untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, karena ini manajemennya masih di umur-umur 19 malah ya. Yeah. Kita lihat di umur sekian nanti, dan umur-umur besar di angka 30 hari dan pokoknya sampai panen Mas ya. Yeah. Kita diizinin ke sini ya. Boleh ya? Untuk menilai manajemen suksesnya dari Bapak Ali yang dipegang Mas Arif. Sukses buat New Hope. Lanjut terus. Siap. Lancar terus pokok bersama peternak Nusantara Mas. Siap. Ngomong-ngomong ikut ya di PHN ya, tapi jarang muncul. Oke, yang penting terus berkontribusi untuk peternakan Nusantara. Kita akan melihat teman-teman yang di bawah. Gimana Pak Dedi, Pak Fares? Sukses. Semangat ya, lihat setelah lihat ini. Harus wajib pokoknya belajar ilmunya ke Mas Konam. Ya. Dengan tim Yat termasuk Mas Iksan. Ya. Saya jamin insya Allah sukses. Amin, 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 amin. Ini dari NTT. NTT ya Mas. Nanti setelah dari Blitar. Nanti ke Surabaya dulu Pak. Ke Surabaya dulu ya. Nanti nunggu barang di sana. Barangnya udah sama dipesan sama Mas Toiro. Harganya bagus Pak. Amin, amin. Tambah semangat untuk upgrade di NTT ya. Siap. Udah berapa kandang di NTT yang baru? Ya baru 3. Baru 3. Kalau di daerah saya baru belum ada sama sekali. Okay. Jadi baru rencana satu sama saya sama teman saya nanti. Ya. Berarti total 3 sama punyanya Mas Faras ya nanti. Iya. Mudah-mudahan lancar lah. Saya doakan buat teman-teman Nusantara itu selalu semangat mengikuti perkembangan dunia peternakan. Yang selalu mengikuti channel kita, channel Konam CC, setia, mudah-mudahan akan dilancarkan segala kegiatan dan usahanya. Amin, 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 amin. Salam sehat, kuat, dan semangat. Nanti habis ini lanjut ke Surabaya ya, Pak. Kita mepet, jamnya sudah jam 3. Dari pagi sudah ke markas, banyak luar biasa buat hari ini keseriusan teman-teman mengunjungi markas Ragil. Just pokoknya. Terima kasih banyak. Jadi ya. Oke, kali gitu kita tutup untuk video hari ini. Halo Mas, semangat kerja. Oke, lanjut. Kita nggak mau ganggu. Ya, kalau gitu, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Mas Paul, semangat. APK-nya masuk ke sana. Oke. Lanjut next video.